DPP LDII menyelenggarakan rapat anggaran program kerja 2024 di Hotel Neo Gading Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu 16 Desember 2023. Acara tersebut untuk memperkuat 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa pada tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam kerangka kerja organisasi LDII. Dodi juga membahas salah satu program utama LDII pada tahun 2024 adalah menyukseskan Pemilu Damai 2024. Alhamdulillah pada hari ini hingga besok DPP LDII mengadakan pembahasan terkait program kerja tahun 2024 dan diawali dengan evaluasi program kerja tahun 2023 yang sudah kita jalani sejak Januari hingga bulan Desember ini. Alhamdulillah semua program yang direncanakan di tahun 2023 bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan semula terkait penguatan semua aspek di 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Itu semua alhamdulillah kita berhasil laksanakan, dan kegiatan nasional yang bersifat nasional di tahun 2023 alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses pada Rakernas yang baru lalu, berjalan dengan sangat baik dan juga berhasil melahirkan atau menetaskan beberapa rekomendasi yang untuk memperkuat ke dalam organisasi dan juga rekomendasi beberapa poin rekomendasi untuk pemerintah, baik pemerintah yang akan nanti terbentuk setelah pemilu dan juga beberapa rekomendasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu jujur, adil, dan damai. Dan juga warga LDII diminta untuk berperan aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih, ya mungkin sebagai penyelenggara pemilu juga di tempatnya masing-masing gitu. Dan seperti yang sudah ditetapkan garis dari DPP LDII bahwa warga LDII dalam penyelenggara pemilu kali ini adalah netral aktif, ya sifatnya netral, tidak berpihak kepada salah satu capres atau calon legislatif atau partai tertentu, namun aktif dalam memilih maupun mensukseskan terselenggaranya pemilu secara damai, jujur, dan adil. Dalam ranah kemanusiaan, Dodi menambahkan, LDII menyatakan solidaritas atas nasib bangsa Palestina dengan memberikan bantuan berupa makanan maupun pakaian. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah dalam perjuangan hak Palestina. LDII berharap bahwa dukungan dan kontribusi pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, dapat berperan dalam memperkokoh perdamaian dan keadilan di Palestina. Menurutnya, LDII akan terus aktif terlibat dalam membangun hubungan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki visi dan misi yang sejalan.